dicutik lah. Akhirnya keluar. Nah, karena dibuat sarang semut. Kresek rame terus ini enggak bisa tak cari yang gue bawa ngonoknya nih mah rusak meneh loh maksud lah orang iya yang gue malah rekoso meneh loh bukanya rekoso kan iya pernah bukanya ngerai gue loh iya tau lalu semua tahu. Iya. Sarang semut buat laker macet. Proses menuju melepas motornya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Servis Asing Lidir. Ini Mas Gibran Karim. Ini mau ngisi Gibran ya Mas ya. Ini nambah ini. Ini nambah. Karena pipanya pros setelah kita ukur cuma 100 lebih berapa ya Mas ya? 100 PSI. Ini kita tambah. Kalau masih bagus bisa ke 160. Mampu apa enggak kira-kira? Atau 150 lah. Minimal ya 140 PSI. Karena ini refrigerannya R32. Jadi tekanannya harus di atas 100. Kalau di bawah 100 AC-nya nanti tidak bisa bekerja atau mati murup. Hidup mati. Ini sudah berapa Mas? Sampai berapa itu? Kita cek dulu. Nanti kita sesuaikan dengan ampernya. Kalau AC-nya sudah agak berumur, nah, kalau masih baru-baru ya masih bisa maksimal biasanya. Pipanya sudah baru. Terima kasih. Terus tonton video-video kami yang lain. Kita tunggu servisnya, perawatan AC-nya. Tambah freon, isi freon, bongkar pasang. Segala macam perbaikan kami juga bisa. Unit baru juga menyediakan, unit second juga siap. Terima kasih. Servis AC Delivery. Salam adem tentrem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Servis AC Delivery bersama Mas Gibran Tim. Ini posisi di Perumahan Wonorejo, Jalan Mangga 1. Ini AC-nya bocor.
Betul, karena telah cucinya, ya udah. Banyak lendir-lendir. Debu kena udara dingin jadi seperti gel itu, seperti lumut. Jadi tidak bisa larut. Ini pasang plastiknya dulu. Kita keliling dulu indoornya. Ini filternya. Keliling. Ini indoornya. Ini posisi di Wonorejo, perumahan Wonorejo, Galang Mangga. Satu ini langganan dari lama ini, pelanggan lama. Setelah indoornya, nanti outdoornya juga kita cleaning. Di indoor outdoor kita cleaning biar bersih maksimal, dinginnya maksimal. Ya. Monggo, kita tunggu ordernya, servis, perawatan rutin, bongkar pasang, tambah freon, unit baru, unit second kita sudah siap, perbaikan-perbaikan kita juga siap. Terima kasih, salam adem tentrem, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan servis AC Lidir. Gibran tim ini modul bermasalah. Kita bongkar modulnya dulu ya. Para pelanggan, kita juga bisa memperbaiki modul yang rusak. Jadi jangan keburu-buru. Kan ada itu di online-online modul satu set gini-gini ya itu. Mending kita perbaiki karena ini masih ori ya. Kalau itu mobil universal ya, maksudnya modulnya itu kita bisa memperbaiki segala macam kerusakan-kerusakan modul. Jadi jangan buru-buru beli modul baru yang pastinya kualitasnya jauh dari yang orinya. Kita lepas, kita perbaikan paling 3 hari lah. Hari per masuk, tanggal berapa masuk, hari apa masuk, nanti paling lama 3 hari. Nanti kalau bisa kita konfirmasi, bisa kita info-info. Ya, cover bos. Oke. Ini untuk sementara kita. Ini pernah bos. Sementara kita lepas dulu. Tiga hari ya. Tunggu dengan sabar karena memang ini butuh ketelitian. Terima kasih. Saya Dita Sindritir. Salam adem tentrem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan servis AC Sindritir di Perantin. Ini kasusnya sensornya tidak mau ya mas ya, sensornya tidak mau nyala, intinya di apa, di remote tidak mau henti, jaring onilik ini di remote tidak mau. Coba kita anu, kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan servis AC Lidir Gibran tim. Ini kita posisi di daerah mana mas? Nayu ya. Nayu. Ini keluhannya AC-nya mati total mas. Coba tolong dilihat. Setelah kita lihat, ternyata ternyata tikus biangnya itu dikerikitin tikus semua. Pas sekali ini teknisinya suka karena kabelnya hitam semua.
Pas kabelnya hitam semua. Harus kita bongkar semua ini. Nah, itu kenapa bisa terjadi kasus seperti ini? Karena ini lubang itu loh, Mas. Nah, lubang itu, lubang tempat keluarnya pipa itu tidak ditutup. Nah, jadi tikus masuk lewat situ. Terus menggerogoti loh. Mengrikiti loh. Apa ki? Nah, jadi kabelnya dimakan tikus lah, nggih. Monggo para pelanggan yang terhormat, coba dicek lagi AC-nya. Tempat keluarnya pipa itu sudah tertutup atau belum? Kalau belum ya monggo segera ditutup saja. Kalau enggak bisa nutup sendiri ya manggil tukang batu, atau nanti pas kita datang ke tempat jenengan waktu servis rutin bisa minta tolong ke kita. Nah, siap, demi ke awetan AC panjenengan. Matur nggih. Terima kasih masih setia melihat video-video kami. Jangan lupa di order servisnya. Pasang baru, bongkar juga bisa. Perbaikan-perbaikan, isi freon. Unit baru juga tersedia, unit second pun ada. Monggo, kita tunggu ordernya aja. Para sederek, salam adem tentrem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan servis AC Militir Hibrantim. Ini kasusnya dimakan tikus. Ini, nah, ininya kena tikusnya masuk. Nah, ini kita sambung, sudah penyambungan sudah selesai. Kita kembangkan lagi ke tempatnya, modulnya. Satu persatu pelan-pelan saja, Mas. Karena kabelnya ada yang cupet. Takutnya nanti ketarik, wah lepas lagi. Nah, itu. Karena cuma kita sambung sih, karena memang harus disambung. Daikin 2 PK. Rumah minimalis 3 lantai. Aslinya cuma 1, 2 PK. Semua sudah tercover. Tapi lubang-lubang udara tidak ada. Tempat tertutup lah istilahnya, itu tertutup semua, jadi dinginnya tidak keluar, jadinya bisa dingin merata. Cukup 1 AC 3 lantai, minimalis. Cukup 1 AC 2 PK. Terima kasih, sebentar nanti kita cek. Nah, sudah bisa macetit. Kita coba dulu apakah mau hidup. Alhamdulillah sudah titit-titit, sudah mau hidup sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan servis AC Militir Hibrantim. Ada apa ini, Mas? AC-nya mati total. Ternyata dihabisin oleh tikus. God. Ajir. Tikus garam. Entah, tak tersisa.
Rampal ini. Padahal ini aslinya tidak pernah mati. 24 jam loh ini mas aslinya. Bisa juga sholat sih bos. Disambung ya? Tapi dulu lah. Masa dilihat? Iya. Oke oke. Ada korek? Bodoh rangro. Pelanggan kami yang setia, kalau pasang AC baru, mohon kepada teknisinya je, yang belakang itu lubang tempat keluarnya pipa itu mohon ditutup, minta ditutup, karena biasanya tikus masuknya lewat situ. Nah, kalau sudah begini kan, jadi repot. Nih. Nih, inilah akibatnya kalau lubang yang tempat keluarnya pipa itu tidak ditutup. Gitu mas. Nah, untuk para pelanggan, kalau pasang AC, mohon ya minta pada teknisinya untuk ditutup. Terkadang memang teknisi lupa, karena memang terburu-buru kelihatannya. Nah, ini rantas semua ini. Makan tikus. Nah itu, semoga saja masih bisa disambung-sambung. Oh, stabilisernya saya minta. Nah, yang penting kita hidupkan dulu aja. Nanti yang nggak bisa, baru kita akali. Kalau masih nggak bisa, ya harus dilaporkan kepada yang punya, kan gitu toh mas. Lepas dulu. Ini AC Daikin 2PK. Ngirit ini. Ini rumahnya minimalis. Nah, terima kasih. Terus tonton video-video kami yang lain. Servis AC Ndelitir. Salam adem tentrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Servis AC Ndelitir di Brantin. Ini posisi di Karanganyar, kota Karanganyar. Nah, dari Solo perjalanan kira-kira 30 menitan. Coba kita akan cek dulu AC mana, karena ini ada beberapa AC, ada 4 unit. Kita cek dulu, ternyata keluarnya tidak dingin. Habis itu tidak dingin. AC LG dual inverter keluar tidak dingin, habis dicuci katanya. Kita cek dulu turn on nya sebentar, hasilnya kita tunggu. Ini AC yang satunya kasusnya juga sama ya. Ini ngefrost malah ini masih ada VO-nya. Frost, jadi 2 unit, yang satu habis total, yang satu ngefrost. Ini kita sarankan untuk ganti pipa sekalian, karena memang pipanya sudah tidak layak. Jadi sekalian pembaruan, kita ganti pipa, nanti kita cek kembali ulang preonya, bila kurang kita tambah, yang habis kita isi biar dingin maksimal. Terima kasih, tonton terus video-video kami bersama Kibran Tim Servis AC Ndelitir. Salam adem tentrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di English Kid Club Pesat Matematika di daerah Jateng. Servis rutin. Tahapan melepas casing indoor. Ini sudah kelihatan kotor ini. Ya mas ya. Sudah coklat. Tapi debunya coklat di dalam. Kalau di luar tadi hitam pekat. Di dalam coklat. Nah, kita lepas. Kita cleaning casingnya. Nah,
kita cleaning filternya. Filternya yang kotor. Bulat balik, nah, casingnya juga. Semua kita cleaning biar bersihnya maksimal. Tahapan selanjutnya pemasangan plastik. Kenapa harus dipasang plastik? Kenapa, Mas? Biar airnya tidak tercecer. Nah, airnya tertampung dan bisa dibuang di sini. Nah, di soalnya itu jadi airnya enggak kemana-mana. Seperti itu. Nah, pasang. Nanti tinggal kita cleaning. Lanjut ke cleaning internnya. Aduh. Proses pencleaningan kita harus merata, harus teliti biar semuanya efeknya biar plong. Tidak ada lagi kotoran-kotoran yang menyumbat atau menghambat. Yang tidak kalah penting adalah buangannya, ya, Mas. Yeah. Buangannya jangan terlupakan, karena itu nanti kalau tidak segera dibersihkan, bisa sisa-sisanya itu yang melendir itu bisa menghambat, menyumbat buangan, jadinya nanti bocor di internet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan servis akuntir. Posisi di pesat matematika English Club di mana ini, Mas? Jaten, ya, Mas? Di Jaten. Ini persiapan air, yaitu outdoornya. Ini masih bersama Gibran Tim. Dari Dasi Berisir. Ini kita cleaning outdoornya dulu, ya, Mas. Karena yang lebih ketat. Persiapan sudah selesai. Air sudah siap. Ketimnya sudah siap. Kita singkir-singkirkan dulu yang bisa kena basah. Baru kita cleaning outdoornya. Nah, ini Mas Gibran ini. Teknisi andal. Oh. Lumayan kotor ini. Servis rutin, bongkar pasang, tambah isi freon, perbaikan-perbaikan semua kerusakan, kita siap. Unit baru juga tersedia, unit-unit second juga ada. Monggo-monggo, tidak usah berlama-lama, segera saja hubungi nomor kita, Nariha. Langsung meluncur ke rumah panjenengan. Nah, ini airnya sudah terlalu kotor. Oh, airnya kotor, hitam sekali. Terima kasih masih setia bersama video-video kami. Tonton video kami yang lain. Masih bersama di Pranting Sarsi Tengah Sendrisir. Salam adem-adem. Wassalamualaikum.